Ambil motornya, ternyata nih spakbornya hilang. Nah, ini apa nih yang diambil nih? Aki ya? Aki, ya ini. Suara laki-laki dalam video protes terkait bagian daripada onderdil kendaraannya hilang usai diamankan polisi, Selasa 15 Mei 2023. Ia menerangkan dalam unggahan kejadian sebelumnya terkait diamankannya kendaraan motor tersebut dikarenakan usai terjadinya kecelakaan. Dalam unggahan, ia protes dikarenakan sebagian onderdil kendaraannya hilang saat ingin mengambil kendaraan di kantor polisi. Motor tabrakan lalu diamankan di kantor kepolisian di saat pihak yang mempunyai kendaraan akan mengambil kendaraan tersebut. Alhasil banyak bagian motor yang hilang dipreteli. Hebat, sang pelaku sungguh berani berbuat di wilayah kantor kepolisian. Begitu keterangan dari unggahan yang diunggah Langitan99 di Twitter. Sementara suara dalam video menerangkan kejadian itu terjadi di Polres Karawang. Sementara pada video yang diunggah juga terlihat puluhan kendaraan mangkrak di lokasi. Sampai berita ini ditayangkan sudah beribu kali ditonton dan mendapat berbagai komentar dari warganet. Ambil motornya, ternyata nih spakbornya hilang. Nah, ini apa nih yang diambil nih? Aki ya? Aki, ya ini. Ini bekas tabrakan tanggal berapa itu? Bulan Maret ya. Nah, sekarang mau diambil motornya, ternyata ini spakbornya hilang. Nah, ini apa nih yang diambil nih? Aki ya? Aki, ya ini gimana mau dibawa pulang ini kalau dipreteli kayak gini nih? Ini di kantor Polres Karawang nih, Pak. Mantap nih. Ini tidak ada pengamanan sama sekali di Polres Karawang untuk motor-motor yang korban tabrakan ataupun ketabrak. Jadi motornya ini jadi barang bukti. Ternyata barang buktinya sudah dipretelin. Ini apa yang ada? Aman. Nah, ini motor korban nih. Ini orang yang ketabrak motor pakai motor birit ini. Kakinya udah amputasi, sekarang motornya begini diretelin. Ayo, Pak. 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 Ayo, Pak.